Terima kasih Datuk Pengerusi. Di bawah P31 saya nak bertanya berkenaan dengan perkara 01900 pembangunan ekoturism. Semakan saya kepada perbelanjaan-perbelanjaan yang lepas, terutamanya dalam tahun tahun belanjawan 2009, ada beberapa puluh juta telah diperuntukkan untuk pembangunan ekoturism. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, ada disebut, dinyatakan perbelanjaan sebenar tahun 2006 sehingga 2009 hanya 381,000 sahaja, dan dan keseluruhan harga projek yang disebut kata 43,815,000 disebut, diletak sini anggaran bagi tahun 2011 hingga 2012, dan 2011 diperuntukkan 13,000. Saya harap Yang Berhormat Menteri ada panduan buku belanjawan ini supaya senang kita rujuk dan kita arahkan persoalan ini. Jadi yang mana satu sebenarnya yang pernah Yang Berhormat umumkan dulu yang peruntukan kepada ekoturism, adakah itu tak masuk di bawah pembangunan ekoturism? Kalau tidak masuk, ini bermakna perbelanjaan yang pernah diperuntukkan untuk pembangunan ekoturism sebenarnya jauh lebih besar daripada apa yang disebut dalam maksud pembangunan 31. Saya agak keliru, saya nak penjelasan ini sebab saya memang ingat kita bincangkan berkenaan dengan pembangunan ekoturism, satu jumlah besar telah diperuntukkan, terutama bawah belanjawan 2009. Jadi di sini langsung tidak ada menyebut, malah mengatakan perbelanjaan yang lalu tu tak sampai 1 juta, baru 381,000. Di mana sebenarnya angka itu dilaporkan atau dicatatkan untuk perbelanjaan yang lepas? Dan begitu juga saya tengok ada baki lagi. Kalau kalau peruntukan 43 juta Datuk Pengerusi, yang untuk 2 tahun, tahun ini cuma tahun 2011 dicadangkan hanya 13 juta. Maknanya kita nak belanjakan 25 juta untuk tahun sebelum pada ni mempunyai satu barangkali agenda besar. Tapi saya ralat juga tengok kalau kita perhatikan muka surat 6679, ada dua item besar yang Kementerian Berhormat telah batalkan dan mansuhkan, termasuk penggunaan papan tanda seperti yang dibangkitkan oleh Rembau. Sebenarnya kita ingatkan pemansuhan kepada rancangan-rancangan bawah Kementerian Pancungan ni selalunya disebabkan oleh rancangan ataupun projek itu telah terlaksana ataupun tak boleh, tak perlu diteruskan kerana telah pun memenuhi kehendak ataupun memenuhi agenda kementerian ataupun pembangunan sesuatu kementerian itu. Tetapi kalau maksudnya yang dialami oleh Rembau baru kejap tadi, kata kesimpulannya, maka papan tanda, signage dan juga kemudahan-kemudahan yang menjurus kepada mengarah atau memberi petunjuk kepada pelancong ni, pada saya nampaknya macam gagal lah. Kalau begitu, apa pasal ni maksud P31 ni tercatat di sini perkara 62600, program pembangunan papan tanda dan papan penerangan pelancongan yang berjumlah 10,138,000 dah pun dibelanja lebih kurang 2 juta, nak dimasukkan ni sebab apa? Ataupun tahun depan kita nak mohon yang baru kerana nak lupakan projek ni, nak mohon, nak buat dalam bentuk lain, bukan pembangunan papan tanda, papan apa pula pun tak tahu lah. Tapi saya agak hairan dan saya menunggu juga rasanya apakah yang logiknya nak dikatakan di sini, sebab tahun lepas juga kita membincangkan perkara yang sama, ahli-ahli Yang Berhormat membangkitkan tentang persoalan papan-papan tanda kerana banyak daripada papan tanda kita bukan sahaja tidak memberi petunjuk tapi mengelirukan pengguna, tak sakira lah pelancong asing tu. Rakyat tempatan kita pun juga terkeliru kerana papan-papan tanda yang tidak memberi petunjuk kepada suatu destinasi yang sepatutnya. Ini pula dimansuhkan, cadangan untuk dimansuhkan. Begitu juga dengan perkara 23,300 pembangunan sistem teknologi maklumat bersepadu KPL juga dimansuhkan, walaupun perbelanjaan sebenarnya habis licin dah, habis dah. Anggaran tahun 2006 sehingga 2010 16 juta. Perbelanjaan sebenar 2006 sehingga 2009 10 juta. Peruntukan 2010
9 juta lebih pada peruntukan asal. Kemudian 2011 dimansuhkan. Apa sebab ni yang berhormat menteri? Saya pun tak faham. Dari segi peruntukan pun dah pun lebih, dimansuhkan pula. Adakah ini bermakna program ini memberikan imej negatif pada Kementerian Berhormat seperti yang dibangkit oleh perkara-perkara lain tadi? Ataupun tak tahulah, saya tak mau berfikiran negatif. Saya harap Yang Berhormat memberi penerangan kenapa dua perkara yang agak mustahak ni, sistem teknologi maklumat bersepadu, sudah tentu dia banyak akan membantu potensi-potensi pelancong yang nak datang, kerana kebanyakan pada mereka agak IT savvy dengan izin. Sudah tentu mereka menggunakan kemudahan maklumat melalui kemudahan teknologi maklumat atau IT untuk mencari potensi-potensi tempat yang mereka hendak lawati atau singgah barangkali. Tapi apakah maksud ini, saya pun tidak faham. Atau mungkin ada alternatif lain yang nak dibangunkan, cara bersepadu yang lain ataupun apa saja. Saya mohon, bukan saya mohon, saya rasa terpaksa lah beri penjelasan. Kalau tidak, perkara ini menimbulkan satu persoalan yang agak besar, kerana dia berkait rapat dengan kedudukan mengarahkan atau membantu menimpertingkatkan polisi potensi pelancongan. Ini juga terakhirnya bertepatan dengan cara Yang Berhormat Menteri memberi penerangan dalam Dewan bahawa tahun 2010 negara Malaysia telah berjaya meraih RM54 bilion katanya, produk yang berasaskan pelancongan di dalam negara Malaysia. Maknanya dengan sistem yang tak ada, orang kata tak ada yang pembatalan bersepadu ini, ataupun tak ada sistem untuk membangunkan papan-papan tanda seterusnya, adakah kita memberi isyarat bahawa kita tidak perlu lagi mengekalkan momentum yang sama pelancong asing yang datang ni, ataupun sebenarnya 54 bilion tu diraih tanpa perkara ni semua? Saya tak faham juga. Sebab itu bidang ni bukan bidang saya, bidang ni bidang Yang Berhormat Menteri Pelancongan. Saya harap beliau jawablah. Terima kasih banyak.